Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya, Lili Madiun Channel. Saya mau buat sayur oseng, Kak. Sayur labu dicampur sama okra. Bagaimana nanti rasanya, teman-teman? Teman-teman sudah pernah coba belum? Mari kita buatnya. Dan tentunya dicampur sama ini, teman-teman. Sama udang kering. Kita kupas dahulu ini labunya. Sebelum dikupas kita cuci dulu, teman-teman, karena biasanya kan kotor ini kulitnya. Jadi saat kita pegang nanti biar tidak kotor. Ini namanya labu apa? Labu air ya ini namanya. Kemudian kita cuci untuk okranya, teman-teman. Enggak, saya belum pernah coba masak campur-campur ini, teman-teman, tapi ini mau saya coba karena kayaknya sih majikan saya ini suka ini yang okra ini. Moga-moga enak nanti. Untuk teman-teman sendiri pernah coba belum atau biasanya dimasak apa? Ini sekilas kayak cabai, teman-teman ya. Kayak cabai hijau. Kini masak pakai cabai hijau mungkin enak ini. Tapi sini, orang sini kan nggak suka pedes ini. Ini majikan saya nggak suka pedes. Dan apalagi ini ada anak-anak ini makannya campur. Saya juga nggak usah banyak masakan, jadi campur sama orang tua. Lagian mereka sudah mulai besar. Jadi tidak usah disendirikan, alhamdulillah. Majikan suruh nyampur aja makannya anak-anak sama orang dewasa itu. Ya, alhamdulillah lah. Kemudian ini kita potong. Kalau di tempat kita ini besar banget ya, teman-teman ya. Ini nggak mau nih yang dalamnya ini. Kalau di Hong Kong ini kecil-kecil. Mas, seperti ini aja potongnya. Saya hari ini agak bingung, teman-teman, mau masak apa. Karena tadi anaknya itu yang besar tuh agak rewel, jadi saya nggak bisa berpikir untuk masak apa. Dan sudah mepet, dia nakal. Jadi ya sembarangan masaknya. Padahal nggak sesuai dengan rencana. Tapi bismillah, mudah-mudahan mereka suka. Sementara kita taruh di sini dulu, baru kita buat sayurnya, apa buat bumbunya. Orang sini tuh gampang bumbunya, teman-teman, cuma bawang aja sudah cukup. Tapi sering saya kasih bawang merah. Kunci utamanya ya bawang sama kecap asin masakannya orang sini itu. Tapi kalau kita kalau nggak dikasih bawang brambang terus cabai itu rasanya nggak mantep, teman-teman ya. Nah, ini untuk ebinya saya potong-potong biar nanti bisa dimakan. Ini biasanya kalau utuhan kayak gini kan atos. Potong-potong kayak gini kan nggak buang-buang makanan ini, karena kalau tersisihkan nggak makan tuh akhirnya terbuang. Eman-eman kalau kita ini. Oh, mungkin atos atau gimana ini, padahal kan sudah direndam.
Tapi kalau ambil terus tersisihkan itu nggak mau makan. Padahal enak ini. Ini saya pakai bawangnya ada 4 nih teman-teman. Biasanya sih mereka tuh bawangnya cuma satu ya udah cukup, malahan ada yang itu masak tuh nggak dikasih bawang, cuma garam sama kecap asin. Karena saya kasih bawang teman-teman, ini bawangnya saya agak agak banyak ya. Ini orang sini kan beda-beda caranya masak itu. Ini padahal kalau menurut kita nggak ada bawangnya tuh nggak enak. Ada bawangnya baru enak, bawang bawang brambang tuh. Tapi ya ini brambangnya juga saya kasih satu. Daripada tidak ada dikasih. Biasanya mereka nggak mau kasih, nggak dikasih. Dan ini berhubung ada apa itu? Ebinya saya kasih jahe juga ini teman-teman biar nggak amis. Oke, selanjutnya kita masak, mulai masak. Kita dikasih minyak sedikit teman. Kasih garam. Dan kita masukkan ebinya di pinggirnya. Ini wajannya kan nggak wajan lengkung itu teman-teman, jadi bisa untuk belahan sama bumbu yang lain. Ini sudah mulai matang. Kita masukkan yang okranya ini dulu. Ini namanya okra ya, atau apa sih teman-teman ini? Dan masukkan labunya. Moga-moga apa yang saya sajikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk masak yang dikasihkan pada majikan. Kadang-kadang kita tuh bingung mau masak apa. Dan saya mohon dukungannya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru saja datang, saya ucapkan selamat datang. Semoga menyukai video-video saya. Dan mohon kritik dan saran ya teman-teman. Nah ini kelihatannya bagus teman-teman, mudah-mudahan enak nanti. Apalagi kalau dikasih cabe ya, weh mantap pokoknya. Biar nggak kering kasih air dulu teman-teman. Ini nanti kan udah keluar airnya. Mau gosong wajannya ini panas sekali teman-teman, udah gosong ini teman wajannya ini. Kasih sedikit kecap asin lah. Jelas sedikit gula. Sudah matang. Oke,
banyak jadinya sedikit ya ini. Nah, sudah jadi, alhamdulillah. Selamat mencoba. Udah pas. Jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.